lima bab. Lima alat komunikasi ada beberapa bab, dan bab yang diberikan oleh Prof kepada Tuhan Haji itu yang sebutkan tadi di ujung sinjur. Mungkin ada Tuhan Haji nak berkongsi dengan kita sebenarnya apakah yang katakan di ujung sinjur. Adakah orang yang berusia Tuhan Haji sahaja yang berpengalaman sebegitu? Nasih sebenarnya dalam kumpulan 50 list tu, saya orang yang paling tua. Saya usia sekarang dah 63 tahun. Tapi ramai yang kata saya muda lagi. Muda ke tu? Saya dah 63 tahun seorang pesara. Saya dulu bekerja di Pemerintah Nasional. Dan yang termuda adalah Puan Nur Azmah. Jadi apabila memikirkan topik dan juga tema, dan juga apabila nak menjurus kepada menghasilkan buku ini, satu benda yang yang macam Datuk Zain cakap, satu magic tu. Apabila latar belakang pengalaman setiap antara kita itu yang berbeza umur, digabungkan. Jadi Prof kata dengan saya, you dah tua, you cerita lah pasal orang nak mati. Mengikut aturannya, saya suka selalu Prof cakap dia punya kalimah, mengikut aturannya, orang tua ni yang lupa mati ni kan, kata you ni lah tua lah, jadi boleh dari albab nanti. Jadi di situlah saya pilih di hujung senja. Di hujung senja itu sebenarnya temanya menjurus kepada apakah persiapan itu. Senja kalau kita amati setiap hari berganti hari, senja itu terlalu singkat kan,